Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya di channel kami SJTTV. Oke, pada kesempatan di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara memodif pompa bensin manual sederhana tapi berguna ya. Ini dia guys, ini cuma pakai keran air. Ini pakai pipa plus sambungannya. Nah, ini supaya tidak bocor, kita pakai seal tip ya guys. Di sininya nih, pakai seal tip. Ini ukuran pipanya ukuran setengah in. Jadi disamakan semua ya. Ininya setengah in, setengah in. Ini ukuran setengah in juga. Dan jangan lupa pakai lem ya guys. Ininya dikasih lem sama ini supaya tidak merembes ntar bensinnya. Ini juga dikasih lem ya, supaya tidak merembes. Nah, ini juga guys, pakai sambungan selang ya. Ini pakai selang ukuran setengah in juga. Ntar selangnya disambungin ke sini. Ini tinggal dipasang aja guys kalau sudah beres. Nah, sudah beres guys. Jadi untuk memindahkan bensin dari jerigen jadi lebih gampang guys. Dengan alat ini bisa dibuka tutup ya kerannya. Dan kita tidak perlu memompa-mompa lagi, karena memompanya itu cuma satu kali ya. Oke, mungkin segitu aja dulu video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya dari SJTTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.